Dalam penyelenggaraan pesta siang ini didukung oleh grup atro dari Asalam, kemudian kipas embun dari unit 10 beserta tata rias dari unit 9. Dumateng panjenengan para sesepuh pinisepuh ingkang satu hormati, kados sampun tumugi wangsane mangsa kala risang panganten kalih badhe hangayahi wontenipun upacara panggih. Mbak Tata Rias, sampun saged dimimiti. Semoga panjenenganipun para pinisepuh, para lenggah, para tamu kagung ya putri. Wis dumugi wangsane mangsa kala dumawa ing kodrat. Monggo Pak Tarno dan teman-teman yang baru hadir dipersilakan. Kami mengiringi tamu pengantin Pak. Pak Budi. Monggo Pak. Sriat mojo temanten atau upacara adat widi widono kang sampun nuninggih upacara panggih. Adat mengkuwerti tata cara widi werdinipun Gusti minengku werdi luhur wandine dena mengkuwerti pawewe linangkung punapa ta werdinipun panggih. Ini punika pangat pangudi gambuing panggalih mila mboten mokal wonten titahing Gusti ingkang asipat jalu lawan panito ingkang sumedya hanetepi jejering agesang hang raja ing alamadya mestuti ila-ila jaring kina ingkang cinandi ing angkasa jembol ing maruta sarta mulat edi endahing budaya tulus saya caket tindak ira temanten kekalih kiyo samyo apagut tinggal tembu ing catur nitro handayani pangari bawa ingkang hamba bar manunggaling nolo ingkang tuna tumanem ing sanubari nol yokum lawe astane temanten putri sarwiyah malang gantal ring temanten kagum ingkang piastan gondang kasih temanten kagum gumanti hambalang gondang tutur kami setorong ngajeng lo panjenengan pengantin putri hanyeng ngaturaken sembah sungkem ring kagung mengku pralampita bilih ing dinten menika panjenenganipun Mbak Medah sampun saged hanetepi wontenipun garwa saking Mas Purwoko kalajengaken pengantin putri Hamiji sambaran kang kakung mengku werdi bilih panjenenganipun Mbak Medah angresik iseng kala pribadi Mas Purwoka ingkang badhe dados imam ing keluarganipun. Semua yang terlihat ini merupakan perlambang bahwa sejatinya seorang istri harus berbakti kepada suaminya.
putra temen kang kakung hantang kepas asto kanthi siniram banyu suci ing mriki nggih kang mergo werti anggenipun lumebet pemberian agung mugi linambaran niat suci kangge titilah sono ingkang salajengipun
sasampunipun kang putra temanten kang aturaken sembah sungkem mring para sepuh. Yang beri kibadi kabar ditesaken panjenipun ibu Toto Rias saking jalan Cempaka desa Sukadana. Amis tinggal wonten ing dampar pawiwahan ya hina puniko nunigi titilaksono kacar kucur menika nggih namung pralambang bilih Mas Purwoko tugasipun makaryo ngupadi pangupa jiwa sedaya hasilipun kedah dipun aturaken ingkang estri. Sedaya sampun wonten tugasipun piyambak-piyambak ingkang kakung tugas utama mencari nafkah, sedangkan seorang istri untuk mengelola nafkah yang diberikan. Dene tetraksana kalajengaken dahar kembul utawi menawi istilah kangge sameneika sulang-sulangan. Menika nggih namung pralambito bilih dalam rumah tangga harus diciptakan kemesraan sebagaimana yang diperagakan oleh kedua mempelai. Pedas asin harus dirasakan bersama. Dilanjutkan dengan saling memberikan minum merupakan perlambang memberikan penyejuk jiwa, menyejukkan hati. Yang mana Mas Purwoko nanti akan dituntut bekerja keras, capeknya akan hilang manakala sampai di rumah telah tersaji minuman kesukaannya yang membuatkan oleh sang istri. Enggak mengatakan para rawuh, para lenggah kakung ibu putri yang satu kormati titik laksono panggih soho kalajengken sungkem lajeng kacar kucur soho kumpul bujono sampun kalasanan kandi nulus Loharjo pramilo yang beriki kaulo minongko pamedar sabdo panyontro panggih pengaten bawenawi kirang peranan dumateng panjenengan langkung-langkung dumateng panjenengan pun keluarga saking Jawi saking Solo boten kantos ingkang wonten mriku Pak kados mriki sanajan nggih tasih ngangge adat Jawa namung diambil secukupnya ya tidak latarlek seperti bagi yang dilaksanakan di Jawa atau di Solo. Dene salajengipun kados dipun pratitisaken juru foto kangge mengabadikan peristiwa istimewa hari ini yaitu didokumentasikan dengan diambil gambar, berfoto serta video untuk kenangan nanti bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember tahun 2018 terjadi walimatulurus atau terlaksana walimatulurus yang digelar oleh Bapak Purwanto dan sekeluarga dan didukung dengan Bapak Besan
merupakan saat-saat bahagia hari ini terekam dalam bentuk gambar dan video.